بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita kembali kita hantarkan keribaan Allah. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita salat mengibadahi Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak tahu seharusnya bagaimana kita berpuasa memperuntukkannya untuk Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian jamaah yang berbahagia, ucapan terima kasih dan pengantar dari saya untuk kepala ataupun pimpinan dan seluruh karyawan Bapeda Aceh yang sudah ikut hadir di siang yang berbahagia ini. Jamaah yang berbahagia, ada sedikit cuplikan kehidupan yang diabadikan dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim alaihi salam 40 tahun disebutkan dalam Taurat beliau memohon supaya dikaruniakan seorang putra. Rupanya putra itu datang, tiba-tiba Allah perintahkan, ambil anakmu, ambil istrimu, bawa ke negeri Tandus yang ada di Haran, Mekah. Perjalanan dari Irak ke Mekah diabadikan dalam Al-Quran Al-Baqarah 126. Taraktu min dhurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Aku tinggalkan ya Allah untukmu keluargaku di satu wadi lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Beliau tinggalkan. Dalam hadis baginda Rasul menyebutkan laman sarafa Ibrahim, ketika Ibrahim menjelang pergi meninggalkan Hajar dan putranya Ismail, Hajar mengatakan alama taraktana, kenapa engkau tinggalkan kami? Tempat seperti ini engkau meninggalkan kami. Ibrahim diam. Berjalan sedikit, Hajar kembali bertanya, alama taraktana, kenapa engkau tinggalkan kami? Ibrahim diam. Allah amaraka bihadha. Apa itu perintah Allah? Ibrahim mengatakan, bala, itu perintah Allah. In kana Allah fala yudayyuna. Kalau itu Allah, kata Hajar, kita tidak pernah disia-siakan. Anda tahu Mekah hari ini, coba anda bandingkan dengan penggalan 126 surat Al-Baqarah. Datang Ibrahim kali pertama, datang perintah untuk menyembelih. Kali yang kedua, diabadikan dalam Quran 127. Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, aku diperintahkan untuk kita membangun kembali pondasi tiang-tiang rumah Allah di sini. Baitullah, Ka'bah. Allah abadikan 127 Al-Baqarah. Wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismail qawa'id al-bait, Rabbana taqabbal minna. Angkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Ibrahim dan Ismail, Allah katakan, meninggikan pondasi-pondasi tiang Baitullah, Ka'bah. Selesai mereka meninggikan pondasinya,
mendirikan tiangnya, membangun bangunannya, mereka menghadap ke Safa. Naik ke bukit Safa, Ibrahim dengan Ismail melentangkan tangannya. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Syekh Ibn Abbas, Mufti Saudi Arabia, dalam beberapa waktu yang lalu, beliau dalam satu kajian tafsirnya membaca ayat ini. 5 menit beliau baca, tiba-tiba beliau menangis. Beliau berhenti, terdiam, kemudian beliau menangis. Muridnya memperhatikan gelagat Syekh Ibn Abbas, kemudian beliau melanjutkan membaca, beliau menangis. Beliau melanjutkan membaca, menangis. Muridnya bertanya, ada apa gerangan dengan 127 Al-Baqarah? Ibn Abbas mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amalun makhsusun bi amrin makhsusin min amirin makhsusin fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin. Amalnya khusus, ibadah mendirikan Ka'bah khusus cuma untuk Ibrahim, tidak ada seorang pun yang melakukan setelahnya. Fi waqtin makhsus, ibadah khusus di waktu yang khusus, disebutkan dalam riwayat itu di hari-hari tasyrik. Fi makanin makhsus, di tempat yang khusus, itu Masjidil Haram. Bi amrin makhsus, perintah khusus yang memerintah khusus Allah, yang diperintah khusus Ibrahim dan Ismail. Tempat khusus, waktu khusus, amal khusus. Tapi Ismail dan Ibrahim masih mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, terima. Ya Allah, terimalah. Ada apa dengan kita, Pak? Kijit nganggetanyo. Ibadah rame-rame. Puasa rame-rame. Sebagian kita sudah jadi tradisi. Yang tersendiri, tersembunyi antara kita dengan Allah, tidak pernah kita lakukan. Tiba-tiba kita yakin yang kita lakukan itu sudah diterima. Beliau menangis. Sepatutnya kita menangis. Ada yang hilang dari ibadah kita. Ini baru terasa, Pak, penting judul yang akan kita bicarakan. Ini yang hilang, judul yang diangkat jadi itu, menyeimbangkan antara khauf, ketakutan, dan raja, pengharapan dalam ibadah. Baru terasa penting sekali. Salat baru kita lakukan. Semua tadi kita merasa yakin sudah diterima, Pak. Pantas senyum-senyum habis salat. Rasul mengatakan, "Thalathun lan tuqbal minhum salatuhum wa la turfa fawqa ru'usihim illa shibra." Ada 3 kelompok kata baginda Rasul, salatnya bahkan tidak diangkat ke langit, tidak diangkat walaupun sebatas 1 jengkal. Akun liwalideh, durhaka kepada kedua orang tuanya. Qati'un lirrahim, dia memutus tali silaturahimnya. Menebarkan kudustaan. Tidak pernah diangkat salatnya. Tapi kenapa kita selalu merasa yakin? Merasa yakin amal ibadah kita terbaik. Merasa yakin apa yang kita lakukan itu paling benar. Orang lain tidak melakukan seperti kita. Raja harap dan khauf. Kalau hilang, kita tidak bisa terbang menuju Allah. Takut. Takut amal ibadah tidak diterima, Pak. Takut sudah sekian Ramadan. Hari ini 15 Ramadan, tanggal 15 Ramadan. 14 sudah berlalu. Apa yang berubah? Ini kita duduk sejenak ini. Ini bukan pembahasan penting untuk saya dan untuk bapak sekalian. Apa yang sudah berubah? PR pertama kita, pulang dari sini,
buka perintah puasa 183 Al-Baqarah. 186, 187, 188, 189 dicatat ayatnya. Itu yang harus kita dapatkan selama bulan Ramadan. Kita di Bapeda sering buat grafik, sering buat ini, sering buat itu, sekali-kali kita buat pembangunan jiwa kita. Pulang buat grafik presentasinya berapa yang sudah kita dapatkan dari target yang Allah berikan. 186 rupanya Allah mengatakan. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Target pertamanya hamba itu kalau lepas dari bulan Ramadan dia makin dekat dengan Allah. Makin dekat Allah terjemahkan dalam ayat, Rasul tafsirkan dengan hadisnya, makin dekat itu artinya akan membuahkan ibadah yang melebihi sebelumnya. Menghasilkan ibadah yang melebihi sebelumnya, itu makin dekat dengan Allah. Kembali ke kita, Pak. Kemarin lebih baik dibandingkan hari ini, besok harus lebih baik dibandingkan hari ini, setelahnya harus lebih baik dibandingkan hari ini, tapi kenapa masjid kita makin penghujung, makin kosong? Yang dulu panitia masjid harus menyediakan dua tenda, tiba-tiba hari ini mereka tidak butuh tenda. Ini kondisi kita. Maaf cakap, saya mengatakan ibadah saya belum diterima. Kalau diterima akan menghasilkan ibadah yang lebih besar. Hilang takut. Yang muncul justru takut yang tidak kita harapkan. Lihat anak masih kecil di rumah takut nih. Ini masa depannya enggak jelas nih. Asuransi untuk anak pendidikan, asuransi kehidupan untuk anak, asuransi ini untuk anak, asuransi itu untuk anak. Bukan itu takut. Lihat anak satu perempuan, harta banyak, Pak. Anak kita cuma satu perempuan. Kita panggil notaris, kita panggil orang hukum, kemudian kita diskusikan semua harta saya atas nama si perempuan. Anda menghalangi ahli waris dari harta warisan yang akan mereka dapatkan. Rasul mengatakan hadis Imam Tirmidzi, "An-naru aula bihi," neraka lebih layak untuknya. Bukan takut ini. Bukan takut itu. Takut yang kita maksud, takut ketika kita terbang menuju Allah, sayap kanan kita itu ketakutan, sayap kiri kita itu pengharapan. Berlebihan ketika mengharapkan, tidak diiringi dengan ketaatan, datang cambukan yang bernama takut, dicambuk. Kembali lagi kepada Allah. Takut yang makin meningkat ketakutan tanpa pengharapan, datang keputus asaan, harap kembali mencambuk. Kembali lagi kepada Allah. Takut dan harap harus kita seimbangkan. Kita mau menuju Allah. Saya menukilkan pernyataan Imam Al-Ghazali. Ini sebuah pernyataan menarik dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, kalau kalian tahu dunia itu bagaikan mazra'ah, ladang untuk akhirat, maka hati kita itu adalah turabuha, tanahnya, tempat kita bercocok tanam. Wa buzuruhal iman, bibit-bibit yang akan kita tanamkan itu bibit keimanan, Pak. Beliau ibaratkan bagaikan satu petani, kita bukan petani. Setidaknya kita tahu apa yang dilakukan oleh petani. Petani menyediakan lahan, menyediakan tempat. Kira-kira dia akan memilih bibit yang unggul ataupun bibit yang tidak unggul, Pak. Tentu kita akan mengatakan bibit paling unggul. Apalagi kalau kita petani, ada sebagian PNS juga punya kerja serabutan jadi petani. Hobi. Beli bibit yang unggul, yang paling mahal, yang paling berkualitas, Thailand punya barang itu. Di situ tidak kita berhenti dan tidak cukup. Rupanya kita buat irigasi, aliran air yang bagus. Kita ambil rumput-rumput nanti yang akan mengganggu pertumbuhan padi, itu semuanya kita bersihkan.
Kenapa kita melakukan demikian? Imam Ghazali bertanya. Karena kita menginginkan hasil yang kita dapatkan itu maksimal. Kita takut kalau tahun ini kembali gagal panen, Pak. Ada takut, ada harap. Anda sedang berladang. Ladang kita itu dunia. Tempat kita bercocok tanam itu hati kita. Bibit-bibit yang akan kita tanamkan itu bibit keimanan. Jangan pilih bibit keimanan yang tidak unggul ketika Anda berladang. Semai. Semai. Buat kebaikan, buat ketaatan ibadah. Kalau itu sudah kita lakukan, artinya kita petani cerdas. Kalau tiba-tiba ada petani yang kedua, Pak. Dia cari lahan-lahan yang ghairu khasibah, bukan tanah yang layak dan subur. Dia cari bibit-bibit yang murah, bibit yang tidak unggul. Perairan tidak digubris dan tidak dipedulikan. Tiba-tiba dia mengharap ini hasil harus melampaui ekspektasi. Ini kira-kira cerdas enggak? Enggak cerdas, Pak. Bodoh. Hamqa kalau bahasa Imam Al-Ghazali, ini petani idiot dia. Kita menuju Allah demikian. Kalau punya harap, itu sudah termotivasi. Ketika Anda punya harap, maka Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alillahil firdausal a'la. Kalau engkau memohon, jangan minta syurga yang asal-asalan. Jangan minta syurga paling rendah, syurga pertengahan, tapi minta syurga paling tinggi itu firdaus. Fawqahal arsyur rahman, di atasnya itu arsy Allah. Wa yajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Kalau minta itu yang kita minta. Kalau saya ajarkan nanti ditulis ini doanya Imam Asy-Syafi'i. Allahumma razaqtanil Islam wa lam as'aluk. Ya Allah, engkau berikan aku Islam tapi aku tidak pernah meminta. Ada yang pernah meminta supaya jadi muslim? Enggak ada. Tiba-tiba kita lahir, orang tua kita muslim, bapak kita muslim, lingkungannya Aceh masih muslim, kemudian kita jadi sosok yang muslim. Allahumma razaqtanil Islam wa lam as'aluk. Ya Allah, engkau berikan aku Islam dan aku tidak pernah meminta. Fahablil jannah wa ana as'aluk, maka berikan aku syurga karena aku sudah meminta. Yang tidak aku minta saja engkau berikan, bagaimana dengan yang aku minta? Minta firdaus, harap dulu, Pak. Harus ada harapan. Kalau tidak termotivasi untuk ibadah. Harus ada harapan. Maka ayat itu sering dibaca tadi, mungkin pas setiap penceramah datang ke sini membaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Itu harapan. Supaya kalian bertakwa, harapan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli laila. Tiap malam, kata baginda Rasul, di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang Allah merdekakan dari api neraka. Dalam satu riwayat Rasul mengatakan ada da kullu sya'ratin ala dhahri ghanami bani kalbin. Sejumlah yang dimerdekakan tiap malam itu sejumlah bulu yang ada pada punggung kambing kabilah Bani Kalbin. Sejarah Arab mencatat kabilah yang paling menguasai ilmu peternakan kambing itu kabilah Bani Kalbin. Anda jangan bertanya berapa jumlah kambing yang mereka miliki. Rasul mengatakan diampunkan setiap malam Ramadan itu sejumlah bulu yang ada di atas punggung mereka, punggung kambing-kambing tersebut. Saya tidak tahu saya termasuk. Bapak juga tidak tahu apa termasuk. Kalau kita tidak termasuk, sungguh celaka kita. Harapan itu. Harap. Yang konyol rupanya, kita itu punya harapan yang berlebihan, tidak diikuti dengan ketaatan dan usaha. Itu bukan harapan. Itu amani. Angan-angan. Ya Allah, nampak tamang lu surga paling tinggi. 20 rakaat tarawih kata awal rumah. Surga paling tinggi. Angan-angan. Laisal iman bitamanni. Rasul mengatakan, sepertinya ini satu kaidah. Rasul membuat garis merah di bawahnya.
iman itu bukan angan-angan. Kalau iman angan-angan, Al-Quran menegaskan laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Bukan angan-angan kalian, bukan angan-angan ahli kitab sebelum kalian, Yahudi Nasrani. Yahudi mengatakan kami ini anak Allah, kami yang berhak untuk surga Allah. Nasrani mengatakan kami ini juga anak Allah. Bukan angan-angan. Petani bodoh itu kata Imam Ghazali. Dia bercocok tanam, tidak memilih bibit yang unggul, tidak berusaha dengan maksimal, tiba-tiba dia mengatakan, berikan aku hasil panen yang memuaskan. Itu petani bodoh. Anda tidak mau berusaha, Anda melalui Ramadan, fansalak sedikit demi sedikit berlalu, walam yukfal lahu, dia tidak diampuni, raghima anfum ri'in, celaka dia, celaka dia, celaka dia, binasa dia, binasa dia, kata Rasulullah. Pertanyaannya muncul, Pak. Saya sedang berangan-angan, ataupun kita sedang berangan-angan, ataupun kita sedang berharap. Bukan kita yang menjawab, amal ibadah yang menjawab. Anda sedang berharap atau Anda sedang berangan-angan? Kalau diikuti dengan ketaatan, terus diikuti dengan ketaatan, Anda sedang mengharap. Buka Al-Quran, kita dapatkan semua mereka mengharap itu datang setelah amal. Amman huwa qanitun ana al-layli. Allah mengatakan bagaimana pandangan kalian dengan orang yang mendirikan malam itu ketika tengah malam dia masih dalam kondisi berdiri. Membaca ayat Allah, sujud kepada Allah. Bagaimana pandangan kalian tentang orang ini? Qanitun ana al-layli yahdharul akhirah. Dia takut untuk hari perjumpaannya dengan Allah. Wa yarju rahmata rabbik. Dan dia mengharap. Jadi mengharap itu sudah mendirikan qiyamul lail tadi dulu. Sudah bangun ketika malam orang tertidur, dia bangun baru dia mengharap. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman dalam ayat yang lain. Wahajaru, mereka hijrah karena aku, kata Allah. Wajahadu, mereka berjihad karena aku. Yarjuna rahmata rabbik. Dan mengharap rahmat. Ini coba kita sedikit sejenak. Mengharap itu beda dengan angan-angan. Kalau yang kita harap itu rahmat Allah, itu mengharap. Tapi kalau yang kita harap itu tindakan kita manusia, ketaatan yang kita harap itu angan-angan. Itu bedanya, Pak. Beramal-beramal kita sempurnakan dan kita mengharap, ya Allah, terima. Ya Allah, selamatkan aku ketika aku berjumpa dengan dirimu. Itu mengharap. Tapi kalau kita berpikir, ini insya Allah Ramadan ini salat tarawih saya tambah jumlahnya, qiyamul lail saya tambah, Quran saya tambah, itu bukan berharap, tapi itu Anda sedang berangan-angan. Tambah dulu, baru mengharap. Itu definisi mengharap dalam Quran dan Sunnah. Maksimalkan. Lakukan, maksimalkan, lakukan, maksimalkan. Kemudian baru angkat tangan, ya Allah, taqabbal minna. Ya Allah, terima, terima, terima. Itu baru mengharap. Kira-kira kita di mana, Pak? Yang satu atau yang kedua dulu? Sudah kita lakukan, kemudian baru kita angkat tangan, ya Allah, terima. Atau kita yang kedua? Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini, ya Allah, kuatkan aku, aku melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Kita cuma berangan-angan, bukan mengharap. Maka sayap kanannya itu harap. Sudah muncul harapan, sudah muncul motivasi. 186 Allah katakan kalian harus lebih dekat. 187 uhillat lakum lailata shiyam. Ini 4 ayat setelah ayat perintah Ramadan, puasa. Perintah puasa dalam Al-Quran cuma satu kali Allah sebutkan. 4 ayat selanjutnya, 2 ayat selanjutnya tentang hukum puasa, 4 ayat selanjutnya itu target puasa. Bukan cuma dekat. Kalian juga, satu keluarga kalian harus bertakwa. Istri kalian, anak kalian di rumah harus bertakwa. Komunikasi kalian dengan keluarga kalian itu komunikasi ketakwaan. Jadi kalau kita mau melihat Ramadan kita diterima ataupun tidak,
pulang ke rumah, kita tanya ke keluarga, Pak. Adik, kira-kira abang tahun ini ada perubahan enggak? Kalau ada perubahan, ini salah satu pertanda kalau Ramadan kita diterima. Tanya sama anak, Bapak tahun ini dalam berkomunikasi dengan kalian di rumah ada perubahan tidak? Kalau ada perubahan, Allah katakan wa asyiruhunna bil ma'ruf, itu setelah Ramadan. Pergauli keluarga kalian dengan baik. Kalau baik pergaulan kita dengan keluarga, itu artinya Ramadan kita ada harapan, itu artinya ada perubahan dan ada penerimaan dari Allah. Maka melahirkan ibadah. Jangan kita katakan komunikasi itu untuk anak, itu tugas istri di rumah. Dalam surat Al-Balad, setelah Allah bersumpah dengan Ka'bah, dengan Mekah, Allah bersumpah dengan bapak, bukan dengan ibu. Walidim wa mamwalad, demi bapak dan demi anak yang dilahirkan. Maka kita menggunakan konsep barat, konsep yang salah, padahal konsep benarnya versi Al-Quran, 14 kali dialog seorang bapak dengan anak di dalam 9 surat yang berbeda. Dialog ibu dengan anak itu cuma 1 kali dalam Al-Quran. Kalau pulang ke rumah, rupanya dialog ibu lebih banyak dibandingkan dialog kita dengan anak, Anda sudah menyelisihi konsep tarbiyah Al-Quran. Harus lebih banyak 14 kali. 14 kali. Dalam ilmu psikologi, rupanya seorang wanita itu punya beban harus berbicara setiap hari 25.000 kosakata. Kita laki-laki punya beban harus berbicara tiap harinya 17.000 kosakata. Maka permohonan saya kepada Bapak, jangan habiskan di kantor yang 17.000 itu, Pak. Di kantor kerja, jangan banyak bicara. Bicara itu ketika kita berhadapan dengan anak kita di rumah. Yang parah kami ini, para dai ini, ceramah kemana-mana, ini keluar kosakata ini ribuan. Diundang ke sana, ribuan lagi keluar. Pulang ke rumah, tiba-tiba sudah jadi pendiam. Sudah menyelisihi konsep Al-Quran dalam mendidik anak. Jadi jangan tanyakan ke kita. Saya sudah baik mendidik anak. Tanyakan ke anaknya. Berapa kali kita bapak yang sibuk ini pernah mendengar curhatan anak kita di rumah? Masalah kita di kampus, paling banyak problem dibuat bukan oleh anak-anak yang bapak mereka pengangguran. Justru yang anak-anak bapak mereka pejabat negara, pejabat daerah. Tidak ada komunikasi yang hidup antara bapak dengan anak. Itu problem kita. Beberapa bulan yang lalu ditangkap seorang pencuri, mencuri laptop. Rupanya ketika diinterogasi didapatkan bapaknya itu satu pejabat di Aceh, ibunya juga pejabat. Datang ibunya menangis, anak itu saya didik sangat luar biasa baik. Baik sekali saya didik. Ditanyakan ibu, berapa jam sehari berjumpa dengan anak? 2 itu pun kalau jumpa. 1 seringnya tidak jumpa. Jadi kapan kita mendidik dengan baik? Beliau mengatakan, saya memberikan itu uang saku sampai 6 juta per bulan itu, Ustaz. 6 juta. Tapi kenapa dia mencuri laptop? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia melakukan itu? Ramadan kita belum berefek. 166. 167, kalian keluarga harus bertakwa. 188, tidak cukup satu keluarga yang harus bertakwa. Itu harapannya, Pak. Satu komunitas masyarakat harus bertakwa. Kalau bahasa singkatnya, satu kantor bapeda harus bertakwa. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, ini panggilan untuk semua kita. Jangan makan harta selain kalian secara batil. Jangan. Korupsi jangan. Kasihan anak bapak. Kasihan anak saya di rumah. Gratifikasi jangan. Rasul naik mimbar sekali, marah sekali. Tiba-tiba beliau mengutus seorang laki-laki untuk mengambil zakat. Digaji negara untuk mengambil zakat. Tiba-tiba sampai ke tempat pungutan zakat,
yang memberikan zakat mengatakan, ini kambing zakat berikan untuk Rasulullah, ini kambing hadiah untuk dirimu, ambil ini kambing. Ini sebelum lahir KPK, kita sudah punya konsep ini dalam hadis Rasul. Ini kambing, ambil ini. Pulang ke Madinah, Rasulullah, ini kambing-kambing zakat dari kaum fulan. Yang ini punya siapa? Yang ini hadiah untuk saya, Rasulullah. Rasul mengatakan, tunggu. Beliau naik mimbar, ceramah marah-marah, wajahnya merah, melotot matanya. Rasul mengatakan, afala yajlisu ahadukum fi baiti abi? Kenapa enggak duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu itu? Dapat enggak kambing hadiah? Kalau bapak bukan pejabat di Bapeda, dapat tidak hadiah itu? Itu konsepnya. Enggak perlu buka itu undang-undang KPK. Itu konsepnya. Kalau hadiah berkaitan dengan tugas dan jabatan, gratifikasi versi hadis Rasulullah. Rasul marah. Ini 188 tadi. Jangan makan harta sama kalian secara batil. Beberapa dinas saya ceramah, banyak dinas yang marah-marah, Pak. Betul, banyak yang marah-marah. Termasuk dulu di Angkatan Udara, itu komandannya datang, Ustaz, jangan angkat itu, Ustaz. Saya yang paling susah ini. Beliau komandan. Pernah diundang dinas ini, inspektorat, menangis orangnya. Saya tobat, Ustaz. Saya tobat. Yang lain marah-marah. Silahkan Anda marah, tidak ada masalah. Saya mengatakan ini target 188. Jangan makan harta selain kalian secara batil. Jangan. Istri Anda di rumah harus mengatakan ketika Anda keluar, kami tahan dengan perut yang lapar, lambung yang lapar, tapi kami tidak tahan kalau Anda membawa bara api dari neraka jahanam. Rupanya itu tidak cukup dengan Ramadan. 189, Allah kembali mengatakan, bukan cuma masyarakat harus beriman, masyarakat harus bertakwa. Alam semesta secara universalnya harus beriman, bertakwa. Semua harus bertakwa. Kalian berhadapan dengan orang kafir dalam kondisi bertakwa. Berjihad dalam kondisi bertakwa. Bukan cuma lagi individu. Yang kita masalahnya individu saja belum kelar ini. Belum selesai. Individu saja masih ada penyakit-penyakit hati. Sakit hati kita. Jiwa kita sakit, tapi kita tidak pernah sadar. Siapa lagi yang harus saya nasihati seperti ini kalau bukan bapak-bapak ini yang punya kewenangan? Petani tidak cocok angkat pembahasan seperti ini, Pak. Kalau Anda baik, Aceh akan baik. Kalau orang seperti Anda semuanya baik, Aceh akan baik. Harap tadi, kita punya harap. Maka pulang dari sini buat itu grafiknya. Berapa persen dari individu yang dah dekat dengan Allah itu sudah berapa persen kita dapatkan? Keluarga makin dekat dengan Allah, berapa persen kita dapatkan? Masyarakat kita makin dekat dengan Allah, berapa persen kita dapatkan? Jangan kita fokusnya, alhamdulillah fokus kita pembangunan Aceh, tapi kita lupa membangun jiwa kita sendiri. Sakit-sakit, yang paling parah orang sakit, dia tidak tahu kalau dia sakit. Ini dokter saja kewalahan nih. Enggak tahu dia sakit. Rasul suatu ketika melihat dua pemuda Ansar itu. Yang satu teriak suaranya keras. Bahkan disebutkan dalam riwayat ini, urat lehernya itu sudah keluar. Matanya itu seolah-olah sudah keluar karena terbeletaknya. Rasul mengatakan, aku tahu kalimat kalau dua orang ini ucapkan, hilang amarahnya. Datang sahabat mengabarkan, yang marah ini. Rasul mengatakan, kalau kalian ucapkan a'udzubillah minasyaitanir rajim, itu sudah hilang amarahmu. Rupanya orang yang sedang marah ini makin marah. Aturani majnunan, apa engkau menilai aku ini sudah kerasukan syaitan, harus minta perlindungan syaitan? Ini orang sakit tidak tahu dia sakit. Ini sulit. Harus tahu dulu, deteksi dulu jiwa kita ini sudah sakit. Banyak penyakit. Maka hilang keberkahan dalam hidup. Hilang ketenangan dalam hidup.
pulang ke rumah sepatutnya itu tempat kita mendapatkan sakinah, ketenangan, tapi justru itu tempat awal dari perseteruan yang panjang. Nyohana bereh. Masalahnya di mana? Rupanya ketika kita di kantor, kita belum memaksimalkan ketakwaan kepada Allah. Ini lihat tadi, itu harapannya. Harapan ini ketika Anda letakkan di depan kedua bola mata Anda, kemudian Anda berusaha dengan maksimalnya, ketaatan dan ibadah maksimalnya, itu baru menjadi harapan. Kalau tidak, itu cuma sebatas amani. Itu angan-angan. Ada orang yang angan-angannya berlebihan, harapannya berlebihan. Maka harus ada cambuk yang kedua, itu namanya khauf. Jadi kalau sudah ini, ditakutkan. Takut. Baca tentang azab, baca tentang neraka. Baca kisah-kisah hidup mereka itu yang pernah menyesali. Baca. Supaya ada cambukan yang terus mencambuk Anda menuju Allah. Kalau tidak, kita tidak akan mungkin bisa menuju Allah. Bukan takut yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan agama kita. Ya teh nampuca. Tak bayang urang kaya. Tidak bermanfaat. Tapi takut yang mencambuk saya, mencambuk Anda, kita makin membuat pendekatan dengan Allah. Ramadan, kebanyakan kita lebih besar mengharap dibandingkan takut. Ini Ramadan kadang-kala menipu kita. Dengan banyak ibadah di Ramadan, gampang kita beribadah, kantor pun membuat dispensasi untuk ibadah, macam-macam ibadah bisa kita lakukan. Di hari lain tidak ada seperti ini, Ramadan kali ini ada seperti ini. Digampangkan. Melahirkan rasa harap yang berlebihan. Masya Allah, taat luar biasa. Getat amailun, getat macam-macam. Hilang dan pupus rasa takut. Maka Ramadan wasiat saya, takut itu kita semai, takut itu kita tingkatkan. Harap dikecilkan. Kerdilkan harapnya. Yang harus kita besarkan takut. Baru kita salat, ya Allah. Ya Allah, engkau terima salat kami ataupun tidak. Puasa kemarin hari, kita semua sudah lupa, Pak. Saya masih ingat puasa kita kemarin seperti apa. Siapa yang masih takut puasa kemarin tidak diterima? Para sahabat itu sampai berlalu 6 bulan, selesai bulan Ramadan yang lalu, mereka masih memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, terima salat kamu, terima puasa kamu, terima zakat kamu, terima segala. Kita enggak aman saja. Tidak pernah kita khawatirkan kalau ibadah yang sudah kita lakukan tidak diterima. Kami para ustaz, para da'i, ini lebih lagi. Harus munculkan, Pak. Supaya kita memperbaiki. Perbaiki etos ibadah. Perbaiki nilai ibadah. Maka terbangnya tadi, dia bagaikan seekor burung, terbang menuju Allah, kepalanya itu kecintaan kepada Allah, sayap kanannya itu harap, sayap kirinya itu takut. Ketika kita sakit, harap kita tinggikan. Kenapa? Ketika kita sehat, takut kita tinggikan. Ketika datang musim rahmat, bulan-bulan rahmat, dalam hadis Tabrani disebutkan itu fayhatu rabbik. Ini hembusan. Hembusan angin-angin kebaikan yang Allah hembuskan. Dan tidak selamanya Allah hembuskan. Ramadan. Allah ubah semua bentuk ayat-ayat kauniyah, Allah ubah. Syaitan dibelunggu, pintu syurga dibuka, neraka ditutup, itu semua ayat kauniyah. Allah secara tidak langsung ingin mengatakan kepada kita, kenapa Anda tidak berubah dulu? Semuanya sudah aku ubah, tapi kenapa Anda tidak berubah? Ini jamaah, para ibu, para bapak yang berbahagia. Kembali kita tingkatkan nilai ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan jadi batu loncatan pertama kita kembali menuju Allah dan memperbaiki ketaatan kita kepada Allah.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.